Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita di kitab Tafsir al dan alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan Pembacaan dari Surah Al-Baqarah, maka sekarang kita mulai membaca Surah Ali Imran, ya Ali Imran, ayat yang pertama. Nah. Silakan, Ini ayat pertama dan kedua, ya. Katakan Bunda Helis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif, Lam, Alif, Lam, Allah, uh, tidak ada Tuhan, melainkan hanya Dia yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri. Allahu uh, Muqtada. Uh, inilah La, <laughs> ya? ini La, Nafi atau Nafi Ali Ini Nafi la lana fiya lil ila ilaha uh, is, isimla, uh, illa, uh istisna ha, uh, huruf istisna huwa uh, huwa mustasnanya ya Ustaz bukan Tau taukid badal oh badal hmm. badal huwa badal. Soalnya kan kalau la ilaha illallah itu kan la ilaha hakun gitu ya. Hmm. Badal. Wa badal. Al hayyum khobar. Al hayyum khobar. Hah? Al hayyu khobar dari mana? Eh. Maha hidup dan maha berdiri sendiri. Ya Tuh. maksudnya khobarnya, khobarnya dari mana? Khobar dari Allah. Dari mutadak tadi. Dari? dari mubtada. Iya. Terus nanti hubungannya sama huwa gimana? Gimana Ustaz? Apa dari badal ini? Dari huwa. Gimana? Wa dari huwa. Iya, jadi kan Allahu la ilaha ila lukum, ini kan ada dua jumlah ya. Yang pertama itu adalah apa namanya? Allah itu kan mubtada. Khabarnya ya. mana? La ilaha illa. illa. Ya, oh ya, kan huwa. semuanya. Semuanya. Nah, huwa itu kan badal. Ya. ya. kan? Badal dari mana? Badal dari Allah. Bukan. dari la ilaha. Dari khobar nyala yang dibuang. Kan asalnya la ilaha hakun gitu. Hmm. La ilaha hakun illa huwa. Nah, al hayu ini khobar yang kedua. Dari mana? Dari khobar pertamanya la ilaha. Jadi la ilaha hakun gitu. Al-Hayu, Al-Qayyum, jadi Al-Hayu. Khabar kedua, <coughs> Al-Qayyum. Khabar ketiga dari "La Ilaha ya la -ilaha. Hakun. Antara kalau yang "Allahu khabarnya" ya ini semuanya jumlah dari "La Ilaha la -il Khabar dari Allah, la Ilaha 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 qayyum dari La Ilaha 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 sabakol kalam sabakol kalama alaiha sabakol bi, kalamu sabakol kalamu alaiha fi awalu suratal al bakorot fi awali dong fi awali suratal al -baqorot. suratil suratil, suratil. suratil bakorot ah uh, wallahu la ma'budah kita main dulu ah Alif Lamim uh, Sabako perkataan yang istimewa di uh, atasnya pada awal Sabako itu bukan istimewa oh, Sabqo itu telah terdahulu telah lewat pembahasannya gitu. telah telah lewat pembahas telah lewat perkataan gimana terjemahannya telah berlalu pembicaraan oh. tentangnya pada awal surat Al-Baqarah telah berlalu perbincangannya atasnya dalam surah Al-Baqarah. Hmm. Yeah. Wallahu la ma'buda bihaqqi illahu huwa al-muttasifu bilhayatil kamilati kama yaliku bijalalihi al-qa'imu ala kulli syai'in. Uh, Wallahu dialah Allah tidak ada sesembahan yang berhak selain dia yang berhak disembah selain dia yang disifatkan yang disifatkan uh, dalam bilhayati uh, dalam uh, kehidupan yang sempurna seperti dengan hidup yang maha yang sempurna hidup uh, maha sempurna menyesuaikan menyesuaikan dengan keingin dengan keagungannya apa mematikan yang yang yang, yang, sesuai dengan keagungannya gitu. Yang sesuai dengan keagungannya uh, berkuasa atas segala sesuatu. Ya masih al yang 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 apa mengurus gitu kan. Oh, Atau mengurus. yang menegakkan segala sesuatu. Nah. Mengurus segala sesuatu. Tebar kuwakib jazakillah khairan. Jazakallah khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا ada Tuhan selain Ia yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya sebagaimana yang sudah kita bahas ketika kita membaca tafsir ayat yang pertama dari surah al-Baqarah ini disebut dengan ya ayat muqatta'ah ayat yang menggunakan huruf hijaiyah yang dibaca secara huruf per huruf alif lam mim tidak ada yang tahu tafsirnya dengan pasti selain Allah Subhanahu wa taala namun para ulama tafsir mengatakan bahwa di antara faida adanya ayat yang mutaqata'ah seperti ini adalah untuk menegaskan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan benar-benar dengan bahasa Arab dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian ya gunakan untuk menyusun kata dan kalimat bahasa Arab alif dan mim. Dan kalian yang mengaku pakar ya, atau ahli dalam masalah sastra Arab harusnya kalau kalian merasa Al-Quran ini merupakan karya seni, buatan manusia, tentu akan banyak di antara kalian yang mampu membuatnya, membuat tandingan semisal Al-Quran. Ini kalau kalian menganggap Al-Quran sebagai karya seni. Dan buktinya ya bahwa Al-Quran bukan karya seni, ya ketika Allah menantang kalian untuk membuat tandingan yang semisal Al-Quran, tidak ada yang sanggup dari dahulu sampai sekarang. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukanlah buatan manusia. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang oleh orang-orang kafir. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, banyak ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf yang dibaca ya sendiri-sendiri seperti ini. Tujuannya untuk menegaskan kepada orang-orang kafir yang mengingkari Al-Quran bahwasanya Al-Quran yang kalian ingkari ini ya disusun dengan bahasa Arab. Dengan huruf-huruf yang menyusun bahasa kalian sendiri. Kalau kalian merasa bahwasanya Al-Quran ini adalah gubahan manusia. Karangan Nabi Muhammad SAW, maka buat yang semisalnya. Dan faktanya tak ada di antara kalian yang mampu membuatnya. Maka jelas bahwasanya Al-Quran ini bukanlah karangan manusia. Melainkan ia berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah ilah. Apa makna ilah? Ilah itu berbeda dengan rob. ya. Kalau rob itu adalah keyakinan dosanya Allah yang menciptakan kita ya, mengatur urusan kita, menghidupkan kita, mematikan kita. Ini namanya Rob. Dan keyakinan semacam ini diyakini juga oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Karena orang kafir Quraisy itu, kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka akan mengatakan Allah. Ya. Artinya mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka yang menciptakan mereka, yang mengatur urusan mereka, yang menghidupkan mereka. Ini namanya tauhid rububiyah. Adapun ilah, ilah ini berkaitan dengan keyakinan kita bahwasanya satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. La ma'budah bihaqqin illa huwa. Tak ada yang layak untuk disembah, tak ada yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita mengatakan "La ilaha illallah", maka kita memahami kalimat ini menjadi dua bagian. Jadi, kalimat "La ilaha illallah" ada dua bagian: ada nafi, ada isbat. Pertama, kita menafikan dulu "La ilaha", tidak ada tuhan, sama sekali tidak ada ilah, sama sekali, karena "la" di sini merupakan "la" nafiyatun lil jinsi yang menafikan semua jenis yang ada. Artinya benar-benar kita nafikan tidak ada ilah. Sama sekali tidak ada ilah. Illallah. Nah, ini adalah isbat, penetapan. Jadi setelah kita nafikan tidak ada ilah, kemudian kita tetapkan isbat illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan beribadah kita sebagai satu-satunya Rab ilah yang kita sembah. Karena seorang yang mengaku muslim, maka dia harus menjadi muwahid. Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ya tujuan dalam kita beribadah. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak dan layak untuk disembah. al yang maha hidup. Ya, yang hidupnya kekal, al-qayyum, yang menegakkan semua urusan manusia. Nah, kita tuliskan. Uh. Ya, silakan, Bu Reni. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 3 ya, Ustaz. Dan 4 karena tafsirnya tiga dan 4. Oh iya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Min qablu hudallin nasi wa anzalal furqan Inna alladzina kafaru bi'ayatin lahilahum shadid Wallahu azizun zuntiqom Yang menurunkan uh, Menurunkan Al-Quran Menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan hak yang membenarkan apa yang ada di uh, depan ya. Dan menurunkan Taurat dan Injil dari uh, dari sebelumnya uh, sebagai petunjuk bagi manusia dan menurunkan Al-Furqan. Sesungguh, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah bagi mereka azab yang keras dan Allah Maha Perkasa Uh, memiliki uh, apa ya ini mempunyai hukuman gitu ya uh, uh -huh. uh, nazala fi ilmadi uh, alaika jar majrur alkitaba uh, mafulbi bilhaki jar majrur musaddiqan ini hal lima jarma jurur baina warof yadai uh, mudof ilai alha'u mudof ilai alwau harfu atfin anzala fi ilmaudi atau rota mafulbi alwau harfu atfin al injila maktuf ke atau rota min qablu um, jarma jurur huda hal lin nasi jarma jurur alwau harfu atfin anzala fi ilmaudi al furqan mafulbi inna harfu tawkit wa nasbin al uh, isim inna kafaru uh, fiil maldi alwau sebagai fail di ayati jar majrur allahi mudhof lahum uh, jar majrur ini sebagai tadi ya khobar inna ya azabun eh ini mah taruh inal nanti nakak, uh, bukan sih ini ustaz lahum ini lahum itu jar majrur sebagai khobar muqaddam sebagai khobar muqaddam, azabun, ini uh, mutada mu syadidun, na'at. Al-wawu harfu atfin, Allah, lafzul jalalah sebagai mutada, azizun khobar, zu uh, khobar juga ya, intiqamin, uh, ilaih. Nazala alaika ayyuhar rasul, al-qur'ana bilhaqqilladhi la raiba fihi. يشهد على صدق ما قبله من كتب ورسل. وأنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن لإرشاد المتقين إلى الإيمان وصلاح دينهم ودنياهم. وأنزل ما يفرق بين الحق والباطل والذين كفروا بآيات الله المنزلة لهم itu kan dengan ayat Allah yang diturunkan gimana? Berarti munzilat. Munzalati. Munzalati. Ya. Waladzina ya. kafaru bi ayatin lahil munzalati Tapi ini karena ayatnya nazala jadi munzalati aja. Munzalati gitu. Hmm. Munzalati lahum azabun azimun. Wallahu azizun la yughalabu tiqami. Zuntiqamin. Zuntiqamin mimman jahada hujjajahu wa adillatahu. Wa tafarruduhu bil uluhiyati. Um, menerunkan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran dengan hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Membenarkan Ya syadu ma Ya syadu ma Ya syadu ala sidaqi ma'kudlau Ya, ya, ya uh, benarkan ya, Bapak membenarkan uh, dengan, dengan benar apa yang uh, sebelumnya dari kitab-kitab dan rasul-rasul. Dan menurunkan Taurat kepada Musa alaihi salam dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam dari uh, sebelum diturunkannya Al-Quran. Untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa kepada iman dan mem, uh, memper, memperbaiki... Uh, agama dan dunia mereka dan menurunkan apa yang e, membedakan antara al-haq dan yang batil dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah yang telah diturunkan bagi mereka azab yang besar dan Allah Maha Perkasa tidak dapat dikalahkan e, memiliki balasan kepada orang-orang yang e, mengingkari hujahnya dan dalil-dalilnya لم فيك وجزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل الله telah menurunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab yaitu Al-Qur'an bil dengan benar musaddiqa yang membenarkan apa yang ada di depan dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi Al-Qur'an ini merupakan satu di antara kitab-kitab yang Allah turunkan pada para nabinya. Allah sebelum menurunkan Al-Qur'an telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalatu dan juga Injil kepada Nabi Isa alaihissalatu Dan Al-Quran ini membenarkan isi kandungan Taurat dan Injil. Artinya, sebetulnya, ya kitab apapun yang Allah turunkan, tujuannya hanya satu. Yaitu mengajak manusia agar hanya beribadah kepada Allah semata. Namun, ya karena hawa nafsu yang dimiliki oleh manusia, hawa nafsu yang dimiliki oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani, mereka mengubah isi Taurat dan Injil. Sehingga tidak lagi sesuai dengan ya versi aslinya. Dan kita wajib meyakini bahwasanya kitab Taurat dan Injil yang sekarang ada di tangan orang Yahudi dan Nasrani, ini sudah bukan lagi kitab Taurat dan kitab Injil yang sama yang Allah turunkan dahulu kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Sudah banyak ayat-ayat yang mereka hapus, ya ayat-ayat yang mereka ubah demi untuk ya menuruti hawa nafsu mereka. Adapun Al-Qur'an, kita meyakini bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca sekarang merupakan Al-Qur'an yang sama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan inilah keistimewaan ya kita umat Islam kita memiliki kitab suci yang isinya dari dahulu dari pertama kali turunkan sampai sekarang itu masih sama ya karena Allah yang langsung menjaganya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami lah akan memeliharanya sehingga kita yakin sekinakinya bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca sekarang ini merupakan Al-Qur'an yang sama yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian sahabat ajarkan kepada tabiin, kemudian diajarkan kepada Tabu tabiin, kemudian ini diturunkan melalui para ulama dan sampailah kepada kita Al-Qur'an yang sama yang Allah turunkan. Karena Al-Qur'an ini terpelihara ya. Tidak seperti kitab suci yang lainnya. Mil qobulul hudal linasi furqan Innal ladina kafaru biayatillahi wallahu Ya, Allah telah menurunkan Taurat dan Injil dari sebelumnya, yaitu dari sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Dan tujuan diturunkannya semua kitab ini adalah hudal sebagai petunjuk untuk manusia. Dan Allah telah menurunkan Al-Furqan. Ini Nama Al-Qur'an ya, jadi ada istilah Alkitab, karena Al-Qur'an ini ditulis, kemudian Al-Furqan. Karena Al-Furqan ini, maknanya adalah membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ini di antara tujuan diturunkan Al-Qur'an untuk membedakan mana yang menetapkan pahala, mana yang menetapkan dosa, mana yang dilarang Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang hak, mana yang Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi mereka ada adab yang sangat pedih. Orang-orang yang tidak mau mempercayai Al-Quran dan tidak mau mengamalkan isinya, maka mereka termasuk orang yang kafir. Dan orang kafir itu akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Wallahu azizun dhu Dan Allah Maha Perkasa yang memiliki balasan atas amalan buruk manusia. Ya. Jadi kita harus meyakini bahwasanya orang-orang kafir, ya sekalipun misalnya di dunia ini mereka terlihat bahagia, tapi dengan kekufurannya, dengan sifat kufur yang mereka miliki, maka Allah akan membalas mereka dengan adab yang sangat pedih. Nah, kita lanjutkan. Uh, Pak Edi ya Silakan Pak Edi Ya, nama saya. <coughs> A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Inna la alaihi syaitun fil ardi wala fis sama. <coughs> Inna allaha, sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi atasnya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya di bumi maupun di langit. Uh, tafsirnya. Inna Ini dulu ya. Ini dulu ya. Inna sesungguhnya harfu Tauhid wa Nasbin Allah Uh, isim inna la la la, la naf la nafi uh, fiil mudore domernya uh, hu, uh, domernya huwa alaihi jar majrur sayun uh, adalah sebagai uh, fa'ilnya uh, fil fi ardi jar majrur wa, wa al waus sebagai huruf adfin la tidak ada la, la nafiya jinsi enggak bukan Pak ini lafal biasa aja la nafiya oh iya yeah. la fis sama'i jar majrur Uh, filenya ya yeah, tafsirnya Innallaha muhitu ilmihi bilkhola khala iki inna allaha muhitun ilmu mu ilm, ilmu ilmuhu bil khala bil iki la yahfa alaihi sayun fil ardi wala fis samai kulla au kasirin Kulla kasir. kasuro firman dia kasuro. Kasuro, iya, iya. allah itu Allah itu ilmunya meliputi atas makhluk-makhluknya tidak ada yang tersembunyi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi atasnya di bumi maupun di langit sedikit ataupun banyak nah saya setkol ya sedikit ya. ataupun banyak tabarakallahi wa jazakallahu khairan wa ya, iyyakum sallam naudzubillahi rajim. bismillahirrahmanirrahim <coughs> Inna Allah la yakhfa fil ardi Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi baginya segala sesuatu yang ada di bumi, tidak pula segala sesuatu yang ada di langit. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi seluruh makhluknya, baik yang ada di muka bumi maupun yang ada di langit atau yang ada di antara keduanya tidak ada yang bisa lolos dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik sedikit ataupun banyak. Jadi ini yang harus kita yakini ya, bahwasanya dimanapun kita berada di bagian dunia ini, Allah pasti mengetahui semua amalan kita, Allah mengawasi semua amalan kita. Oleh karena itu, ya kalau kita meyakini bahwasanya pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluknya, maka ya kita harus selalu menghadirkan perasaan muraqabah ya. Muraqabah ini adalah perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita akan berusaha bagaimana agar kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bisa bersembunyi dari manusia. Ya, tapi kita tidak akan pernah bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kita lanjutkan. Uh, silakan Umu Farhan ya, silakan Umu Farhan baca. Oke. Atau Ibu Hayati ya. Ya, Ustaz. Ya. A'udzubillahimina rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi uh, yusawwirukum fil arhami kaifa La ilaha illa huwal azizul hakim. dia dia yang membentuk kalian dalam rahim-rahim sebagaimana dia meng, dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Uh, huwa domir munfasil alazi isim mausul okay. uh, huwa sebagai mubtada alazi yeah, uh, sebagai khobar yusawirukum yeah. fi mudhore uh, faiz mustatir huwa kum maf'ul bih uh, fil arhami Uh, jarwa majrur kaifa ada tu Shar, hmm? ya uh, ada ada hmm. ini kan hmm kami kaifa Yasya, bagaimanapun Allah kehendaki gitu kan ya Iya hmm. eh, benar ya. <coughs> Dia bukan di situ sedang tidak bertanya. Tapi terus lanjutkan. Kan? ya sya fi ilmu dore uh, uh, file-nya domil de, mustatir takdir huwa uh, kembalinya ke Allah ya na, la ist, uh, istinafia uh, huh? ilaha kalau la itu namanya nafia lil jinsi ya. Kalau format kayak gini dia nafianya nafia istimewa dia. La nafia lil jinsi. Nafia lil jinsi ilaha isimla illa istisna huwa badal al aziz uh, sifat kedua khobar uh -uh. terus al hakim khobar, khobar juga ya iya khobar lah yang ketiga enam ya Ya. Huwa huwa wahdahu alladhi yakhluqukum fil fi arhami uh, ummahatikum kama yasha yasha'u. Min dzakarin wa ya. wa unsa wa untha wa, wa husna wa qabih wa hasanin wa qabihin wa hasanin wa qobihin gitu wa hmm. wasyakiin was wasyakiin wasaidin wasaidin la ma'buda bihaqqin wa uh, siwahu al azizul lazila la al hakimu fi amrihi wa wat wat tadbiru wat, al hakim fi amrihi wa tadbirihi wa tadbirihi nah. dialah satu-satunya zat yang menciptakan kalian dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana yang dikehendakinya apakah kalian menjadi laki-laki atau perempuan bersifat baik atau buruk celaka atau bahagia tidak ada Tuhan sembahan yang patut dibedahi kecuali Dia. Dia Mahaperkasa yang tidak terkalahkan, juga maha bijaksana dalam penetapan perintah dan pengaturannya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yusawwirukum fil arhami Dialah Allah yang telah memberikan gambaran kepada kalian di dalam rahim-rahim Bagaimanapun yang Allah kehendaki Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah Melainkan ia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha perkasa lagi maha bijaksana dari ini kita ngutip bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia maka Allah menciptakan ya setiap manusia itu sebagaimana Allah kehendaki Apakah misalnya dia menjadi perempuan atau laki-laki Apakah nanti dia akan baik sifatnya atau buruk sifatnya Apakah dia akan sengsara ataupun bahagia itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ini di antara sifat Allah adalah Allah maha berkehendak atas apa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita mikirin bahwasanya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka terjadi. Ya. Dan kita sebagai manusia, ya setelah kita mengerti bahwasanya Allah maha berkuasa atas kita, ya tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan kita menyerahkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada ilah yang berhak kita sembah, melainkan dia, Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun dan siapapun, Al-Hakim, yang maha bijaksana di dalam urusannya dan juga dalam masalah pengaturannya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini orangnya -orang udah habis ya. Eh, lagi nggak apa-apa ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhur. Wa ukhur mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab uh, yang di dalamnya sebagiannya ada ayat-ayat yang uh, jelas uh, yang itu merupakan pokok-pokok kitab. Dan sebagian yang lain ada yang mutasyabih. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung sesat, maka mereka uh, mengiku akan mengikuti apa yang uh, yang uh, apa namanya yang tadi mutasyabihat, yang mutashabihat dari darinya untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. E, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami dalam ilmu e, mereka akan berkata bahwa kami beriman kepadanya semuanya e, datang dari sisi rob kami dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Huwa khobar, isi mausul sebagai khobar, anzala fi'il maldi, uh, fa'ilnya kembali ke huwa, alaika jar majrur, alkitaba maf'ul bih minhu, jarma uh, jar majur, ini sebagai muktada, ayatun. Ah, sebagai uh, khobar muqaddam kali. Ya, khubar. Sebagai khobar uh, mukaddam, ayatun, uh, sebagai muktada muakhor, muhkamatun, naat. huna muktada, Ummu, khobar alkitabi uh, mudhof Al wawu harfu atfin ukhor uh, ini uh, mutada. Iya, oh, eh, mutada lagi ya Ustaz ya. Iya. Yeah. bihatun khobar. Al fa'u uh, harfu istinaf amma uh, amma itu apa ya? Amma itu namanya harfu syartin wa tafsilin. Oh, syartin wa tafsilin.

Uh, ininya ya Ustaz, naat ya. Mutada makhar fi qulubim zaygun. tadi bukannya udah ada mutada Ustaz fa'amal ladzina. Iya, Ladi. tapi kan itu khabarnya bukan yang ini. <laughs> oh iya iya betul betul betul. Iya iya betul Ustaz, punten. Jadi eh uh, alladzina tadi sebagai mutada fi qulubi itu jar majrur uh, sebagai uh, khabar mu'akhar. Uh, khabar Mu uh, khabar Mu, khobar muqaddam him mudhof ilaih, zaigun mubtada muakhar alfa ini berarti harf harfu jawab syartin hmm. ya tabiuna uh, fiil mudhari alwau sebagai fa'il dan ini sebagai uh, khobar yang tadi aladzina al ya ustaz hmm. ma maf'ul bi tasyabaha uh, tasyabaha uh, ini mudhof ilaih. Fi'il madi. Hmm? Fi'il ya. Fi'il madi. Tasyabah ya tasyabahu kan? Ya tashabaha fi'il ilmaldi maldi minhu majrur ibtighaa'a ini uh, maf'ul li ajli al-fitnati mudhof ilai al-waw harfu athfin ibtighaa'a uh, maqtuf tadi ke ibtighaa' yang sebelumnya uh, takwili mudhof ilai al hau mudhof ilai al-waw harfu uh, ini hal al -wawu hal wau hal ma uh, manafiyah ya'lamu uh, fi'il mudhari uh, ta'wila maf'ul bih al-ha'u mudhof ilaih illa adatul istisna Allah mustasna al-wawu harfu atfin ar uh, ini mubtada fil fil jar majrur yaquluna fi il mudhari al-wawu sebagai uh, fa'il uh, ini uh, sebagai khobar juga ya ini uh, Kalimat ini sebagai khobar. Amanna, yaquluna amanna, uh, ini fi'il maldi na sebagai fa'il, bihi jarma jurur, kullun, ini muktada, min indi, uh, jarma jurur, rabbi, mudhof ilaih, na mudhof ilaih. Jarma uh, jurur, khobar, khobar tadi, min indi. Sebagai khobar, ya, min indi sebagai khobar. Alwau harfu atfin, ma uh, manahiyah yazdakaru fi'il ma'di. Ma dong, bukan nahiyah.

mulgho itu berarti nggak dipakai, ya di ya siakan ya. Jadi dia hmm. uh, nggak dipakai karena kalau dipakai harusnya ila ulil albab kan kan oh, mansub itu. kan kalau musasa, mah. Yeah, yeah, yeah. Jadi ulusinya adalah faila. Karena kan kalimatnya tidak sempurna negatif ya hmm. kan kalau mustahil itu ada tiga model kan sempurna positif, sempurna negatif, tidak sempurna negatif. Nah ini tidak sempurna negatif. Kaidahnya kalau tidak sempurna negatif maka dia tergantung amilnya. Di sini kan sebagai fa'il, makanya dia marfu. Sementara ilahnya enggak nggak dipakai. Hmm. Berarti ulul albab sebagai fa'il tadi ya zakaru ya. Betul nggak usah? Iya betul. Ulul sebagai fa'ilnya ya zakaru. Ya, ya. ya. Uh, tafsirnya, huwa wahdahu alladhi anzala alaikal qur'ana minhu ayatun dihatud dalalati. Hunna aslul kita yurja'u ilaihi indal ishtibahi wa yuraddu ma khalafahu ilaihi wa minhu ayatun Tahtamilu ba'dal ma'ani. La yata'ayyanul murada minha illa bi dhammiha ila al muhkami fa ashabul qulubil maridati zaiqati lisu'i qasadihim yattabauna hadhihi al ayati yattabauna yattabauna mutasyabihati wahdaha liyusiru inda nasi kay yudilluhum lahum laha ala wa li ta'wilihim Kan lamnya lam jaz wa li ta'wilihim ala muzahibihimul ba'dhihim mazahib mazahib zamannya madhab. mazah oh iya ya ala muzahibihimul ba'dhi lati wala ya'lamu haqiqata ma'ani hadzihi al-ayati illallah wal illallahu wal Mutamakinuna. في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن كله قد جاءنا من عند ربنا على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم <سؤال> ويردون متشابهه إلى محكمه وإنما يفهم ويأقل ويتدبر المعاني على وجهها الصحيح قول العقول السليمة Uh, dia 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 semata yang menurunkan kepadamu Al-Quran. sebagiannya ayat-ayat yang jelas dan dalil-dalil yang jelas uh, yang itu semua ya, uh, yang merupakan, itu merupakan yang itu merupakan induk-induk uh, kitab yang uh, dikembalikan kepadanya setiap keraguan dan eh uh, apa yang menyelisihinya dikembalikan kepadanya. Dan dari sebagiannya ada ayat-ayat yang ayat-ayat lain yang uh, mutasyabihat yang membawa sebagian makna. Tidak ada atau tidak apa ya? Tidak ya, tidak tertentu maksudnya. Oh, tidak tertentu maksudnya maksud darinya kecuali uh, dikembalikan kepada uh, ayat yang muhkam tadi. Ayat yang muhkam eh uh, adapun orang-orang yang hatinya sakit dan menyimpang karena uh, buruknya maksud mereka, mereka mengikuti ayat-ayat uh, yang mutasyabihat saja untuk hmm. menyebarkan uh, eh syubhatan di antara manusia supaya mereka menyesatkan mereka dan menakwilkan menakwilkannya sesuai dengan mazhab-mazhab mazhab yang rusak, mazhab-mazhab mereka yang rusak, dan tidak ada yang sedangkan tidak ada yang mengetahui hakikat dari makna ayat-ayat ini kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmu akan berkata, "Mereka berkata, 'Kami beriman kepada Al-Quran, kesemuanya sungguh telah datang kepada kami dari sisi Tuhan kami melalui lisan.'" Uh, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengembalikan ayat-ayat uh, yang mutasyabihat ini kepada ayat-ayat yang muhkamat Dan uh, bahwasannya, uh, hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang lurus, yang uh, bisa memahami, mengerti, dan mentadaburi makna dari uh, dengan cara yang benar. Baik. Ya. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab yaitu Al-Qur'an. Minhu ayatum muhkamat. di antara isi Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat yang jelas maknanya jelas dalilnya. Hunna ummul kitab. Itulah pokok dari kitab yang kepadanya dikembalikan ya segala urusan penafsiran makna dalam ayat Al-Qur'an. Wa mutashabihat. Sementara ayat yang lain itu mutasyabihat. Maksud dari mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang mengandung banyak makna atau kita sebagai manusia tidak tahu mengetahui maknanya dengan pasti. Ya, maka kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala atau ya para ulama berusaha menafsirkan ayat mutasyabihat dengan pendekatan yaitu dengan cara di eh, apa namanya dihubungkan dikaitkan dengan ayat-ayat yang muhkamat ayat-ayat yang jelas maknanya fa amman ladina fi qulubihim Ada adapun orang-orang yang di hatinya terdapat kecenderungan untuk melakukan kesesatan fa yattabi'una ma tashabaha minhu maka dia ya maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dengan tujuan ibtiro al fitnah wa ibtiro atau ini untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwil yang batil yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma ya ta'wilahu illallah dan tidak ada seorang pun yang mengetahui takwilnya kecuali Allah subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita mendapati ada beberapa ayat Al-Quran yang maknanya sulit dipahami, maka yang pertama kita kembalikan kepada para ulama yang mereka itu ya dengan keluasan ilmunya bisa memahami ayat syabihat dengan cara dihubungkan dengan ayat yang muhkamat. Namun, ya, apabila memang tidak bisa, kita kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada mengetahui tafsirnya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Sementara orang-orang yang kuat ya keilmuannya mereka berkata: Aman nabi kami beriman dengannya. minain di rabbina, semuanya berasal dari Rob kami. Sementara orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, mereka sengaja mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, lalu mereka dengan ayat tersebut itu menyebarkan fitnah ya menyebarkan fitnah dan membuat keraguan raguan di hati manusia karena memang mereka berusaha untuk ya menyesatkan manusia sebagaimana yang pada zaman ini banyak dilakukan oleh orang-orang liberal ya orang-orang yang mengaku orang liberal dan mereka mencari ayat-ayat yang menurut mereka ya bermasalah lalu kemudian mereka menyebarkan fitnah di antara manusia seakan-akan mereka yang beriman kepada sebagian isi Al-Quran, lalu kufur kepada sebagiannya yang lain. Dan ini banyak terjadi, terutama di zaman fitnah saat ini. Sementara orang-orang yang kuat keilmuannya, para ulama, mereka mengatakan, Aman nabihi, kami beriman kepadanya, kulunnya ya, Kullun min di Rabbina. Semua isi kandungan Al-Quran berasal dari Rabb kami. Sehingga tidak mungkin kami beriman kepada sebagiannya, lalu kufur pada sebagiannya lagi. Yang benar, kita beriman kepada seluruh isi kandungan Al-Quran. Kalaupun misalnya ada ayat yang kita tidak mampu memahaminya, maka kita yakini bahwa itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita serahkan tafsirnya, takwilnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang ya kemampuan manusia itu terbatas, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya keilmuannya tidak ada batasnya wa illa albab ya dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal demikian mungkin ya eh, sampai di sini uh, pelajaran kita semoga apa yang kita pelajari bermanfaat wasallallahu ala wabarakatuh. muhammadin wasallam wa wa subhanakallahumma bihamdika ilahi ila anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته